Bang Jago pantau juga ya. Ini. Ini salju ini. Salju ini? Oh, es. Ya, es ini batu. Ini pasir yang akan digunakan pandas ya. Ini apa ini? Oh, Nike. Oh, bro. Nike, bro. Ini Bang Jago lagi pantau. Ini kalau per kilo dia berapa dia kalau dijual? 30.000. 30 ya. Jadi satu tas begini. Satu tasnya 60.000. Oh, 60 ya. Jadi ini Bang Jago lagi pantau, bro. Kapan dia mulai ini kayaknya? Kemarin malam ya. Jadi sudah cuma 3 hari. 2 hari. 2 hari ya. Tapi Nike yang dari sini atau yang dari luar? Nike dari sini ada, Nike dari luar ada. Itu dari luar itu dari mana saja, Pak? Mamuju ya? Mamuju dan Poigar. Poigar. Ini salah satu nelayan juga, ini pengusaha ya. Nah, ikan ya. Pengusaha yang ada di Pelelang. Sana juga pengusaha ini, bro. Anak buahnya berapa atau bosnya berapa ini? Berdasarkan informasi yang dihimpun Bang Jago, ini Nike jatuh di lokasi Tanjung Keramat. Ya. Jadi Bang Jago lagi menunggu untuk masuk ke base camp ya. Ini namanya base camp. Tempat pelelangan ikan. Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ini Bang Jago lagi pantau. Ini masuk, bro. Ini sudah masuk ya. Aktivitas pencari Nike. Ya. Ini, bro. Sudah mulai masuk. Ini para pembeli juga ya. Hadir. Para pencari Nike ya, yang ada di pelelangan ikan Kota Gorontalo. Ini aktivitas juga ya. Ini Nike, bro. Ini Nike baru. Jadi, bro, Bang Jago lagi dengan Bang Nanto ya. Ini yang ada power di pelelangan. Oke. Aman. Siap. Ini lagi memantau ini ya. Pantau ini cari Nike. Nike. Oke. Iya. Salam sama tim Sagila. Bang Jago lagi dengan nelayan juga. Pak, ini Pak, kalau per box ini berapa dijual, Pak? 1 juta. 1 juta ya. Ini, bro. Ini per boxnya ini 1 juta Nike baru. Ya. Ini yang ada di pelelangan ikan Kota Gorontalo. Ini nampak juga ini. Terlihat. Ya. Ini sementara. Ini banyak, bro. Ini baru sebagian yang masuk. Ini, bro, aktivitas pencari Nike.
Pasar lima yo. Awas. Sama ade, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.